10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan proyek kita yaitu Land Detection. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya Nur Cahya Utama, lalu Aditya Firman Syahartono, dan selanjutnya yaitu Saya Muhammad Bambang Kurniawan. Nah, di sini kita akan mendeteksi video ini. Nah, di sini kita akan mendeteksi jalur yang kanan ya. Kita percepat saja videonya. Di sini kita akan mendeteksi menggunakan program ini. Kita akan menjelaskan programnya. Yang pertama yaitu kita memasukkan library dari OpenCV dan NumPy. Import CV2 dan import NumPy. Program utama dari program ini yaitu dari baris 71 ini sampai baris 83. Lalu baris 85 dan 86 ini mengatur berapa lama video atau output yang akan dikeluarkan dan cara menghentikan outputnya yaitu dengan tombol key. Kita akan menjelaskan program utamanya. Pada baris 71 ini berfungsi untuk membaca video yang akan kita deteksi jalurnya. Video yang tadi ya, namanya test 1 MP4. Video tadi kita letakkan di folder yang sama dengan program ini. Lalu di baris 72, kita menggunakan looping yang akan terus berjalan selama video masih diputar. Masuk ke bagian-bagian program. Di sini kita menggunakan algoritma Kenny Image yang akan mendeteksi gambar dari video tadi. Sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari algoritma Kenny Image. Nah, selanjutnya, oh ya, kita nanti hanya yang kanan. Selanjutnya, kita menggunakan program bagian, yaitu Region of Interest. Yang ini untuk mendeteksi garis jalur yang kita lalui. Di bagian ini kita setting tinggi dan lebar dari jalur yang akan kita deteksi. Gambar selain jalur akan kita hilangkan dengan program ini, Mask NP Zeros. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Pada program nomor 20-22, kita setting Kenny Image untuk mendeteksi video berbentuk segitiga dan akan menjadi seperti ini. Nah. Program selanjutnya yaitu akan mendeteksi garis jalur pada gambar segitiga tadi. Yang pertama yaitu Hog Lens. Ini adalah algoritma yang ada di OpenCV
di mana sudah biasa digunakan pada program deteksi garis. Algoritma ini akan memperkirakan garis yang akan dideteksi selanjutnya. Kita juga akan menggunakan algoritma average length agar memperoleh kedua garis yang menjadi jalur yang kita deteksi. Algoritma ini mendeteksi dua garis, garis kiri dan garis kanan, berdasarkan sisi miring gambar deteksi segitiga tadi. Di sini, kita menggunakan algoritma make points yang membuat garis yang dideteksi tadi ukurannya sesuai dengan gambar segitiga. Ya, mungkin program selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bapak. Oke, baiklah. Nah, kemudian setelah garis sudah dapat terdeteksi, kita menggunakan algoritma, yaitu algoritma display, display lens. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan garis pada jalur yang sudah dideteksi pada gambar. Pada algoritma ini, kita bisa mengatur warna dan tebal garis deteksi. Setelah itu, kita menggabungkan deteksi garis tadi dengan video yang asli menggunakan algoritma Ad-Weighted itu. Nah, ya ini. Nah, setelah itu, kita sudah dapat mendeteksi garis yang terdapat pada video dan outputnya akan menjadi seperti berikut ini. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian program ini masih dapat dikembangkan lagi untuk dapat digunakan pada self-driving car karena belum dapat mendeteksi garis atau jalan berbelok. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.